Gaya hidup yang mewah dan glamor seorang selebritas tanah air selalu menjadi perbincangan dan perhatian publik. Sebab mulai dari berpakaian sampai gaya liburan menggunakan alat transportasi seperti private jet juga sering diunggah oleh para artis Indonesia. Namun Agnes Mo, seleb Indonesia yang kini sudah jadi seleb internasional ini, baru mengunggah konten di story bertuliskan "You're not trapped until you can fly on private jet without posting a picture." Tapi kita nggak perlu berspekulasi, unggahan Agnes ditujukan kepada siapa, tetapi yang kita tahu, harga sewa private jet ini bisa mencapai ratusan juta rupiah sekali terbang, tergantung jarak tempuhnya. Bagi selebritas papan atas, mungkin hal seperti itu terlihat biasa saja. Namun, siapa saja ya kira-kira artis Indonesia yang sering posting pergi pakai private jet? Inilah 7 artis Indonesia yang sering posting saat naik private jet. Nikita Willy. Nikita Willy dan Indra Priawan pergi ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat untuk merayakan hari pernikahan mereka yang sudah masuk 1 bulan. Tak hanya itu saja, tujuan mereka ke Sumbawa adalah untuk mengenang masa-masa awal mereka pacaran dulu. Untuk keberangkatan mereka kali ini, Nikita dan Indra naik pesawat jet pribadi. Penampilannya dengan jumpsuit mewah model stripe, tambah kacamata hitam yang statement, Nikita Willy tampak mewah menggunakan private jetnya. Maya Estianti. Kehidupan Maya Estianti dikelilingi dengan fasilitas serba mewah. Bukan lagi hal sulit bagi istri pebisnis Irwan Mosri itu untuk bisa keliling dunia. Maya Estianti bisa dengan mudah terbang ke sana kemari. Bukan lagi dengan kelas bisnis, tetapi jet pribadi. Maya Estianti sering mengunggah dirinya saat pergi menggunakan jet pribadi, mulai dari suasana eksterior hingga keadaan interior jet pribadi yang ia gunakan. Rahel Fenya. Liburan mewah dengan ragam fasilitas premium kiranya bukanlah pemandangan asing bagi selebgram Rahel Fenya. Ibu satu anak ini terlihat memberi kejutan pada sang suami, Nico Al-Hakim, yang tengah berulang tahun ke-25 saat itu. Gak tanggung-tanggung, Rahel memberi kejutan dengan menyewa jet pribadi. Di sebuah foto yang dibagikan di akun Instagramnya, @rahelfenya, Rahel terlihat memberi kecupan di pipi Nico yang tengah menggendong putra mereka, Sabiru Ose Al-Hakim. Dalam unggahan tersebut, Rahel menjelaskan bahwa jet tersebut disewa karena mereka belum pernah merasakan penerbangan menggunakan moda transportasi udara dengan kesan eksklusif tersebut. Syahrini. Syahrini sempat membuat publik heboh mengenai pengakuannya soal jet pribadi. Saat itu istri Reino Barek itu mengaku senang karena ia bisa menaiki jet pribadi milik sang ayah mertua. Namun entah mengapa, belakangan postingan Syahrini ini soal pesawat jet pribadi itu sudah menghilang dari vlognya. Hal itu pun memancing kecurigaan sejumlah warganet. Belakangan terkuak, fakta cukup mengejutkan mengenai pesawat jet pribadi tersebut. Kabarnya, pesawat jet yang sempat diakui Syahrini sebagai milik ayah mertuanya, ternyata kabarnya milik artis Maya Estianti. Sandra Dewi. Sempat mengaku takut ditegur Tuhan bila pamer, Sandra Dewi akhirnya memposting foto di jet pribadi. Saat itu istri Harvey Moise ini yang dikenal sebagai sahabat Luna Maya itu lakukan ini. Ya, sudah bukan rahasia kalau aktris cantik Sandra Dewi dan suaminya yang merupakan seorang pengusaha, Harvey Moise, memang dikenal kaya raya. Bagaimana tidak, gaya hidup mewah yang mereka tunjukkan agaknya menjadi bukti betapa tajirnya keluarga Sandra Dewi dan Harvey Moise ini. Seperti pada bulan April 2019 lalu, Sandra Dewi dan Harvey Moise menghadiahkan sebuah kado fantastis kepada putra pertama mereka, Rafael Moise, yakni 1 unit pesawat jet pribadi. Namun berbanding terbalik dengan artis-artis lain yang berlomba memamerkan kekayaan, Sandra Dewi justru ogah pamer selfie di dalam pesawat jet pribadi milik sang suami. Inul Daratista. Inul Daratista terlihat membagikan pengalamannya saat menumpangi pesawat jet pribadi. Dalam video singkat yang diunggah di akun Instagramnya, memperlihatkan Inul dan kedua asistennya tengah berada dalam pesawat jet pribadi dengan pelayanan dan fasilitas mewah. Melalui keterangan yang dibuat, Inul juga menjelaskan jika ternyata ini bukan kali pertamanya menaiki pesawat mewah.
Di awal kesuksesan karirnya, ia juga seringkali menumpangi pesawat jet atau pribadi. Namun sayang, menurut Inul saat itu belum ada media sosial yang bisa membuatnya pamer dan menunjukkan hal keren itu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi Ahmad berkesempatan untuk melihat dan menaiki pesawat jet pribadi milik Gilang Widya Pramana. Gilang dikenal sebagai sosok pengusaha muda sukses yang memiliki sejumlah bisnis, salah satunya itu usaha di bidang transportasi. Dia merupakan pemilik dari Juragan 99 Trans. Raffi Ahmad menjadi salah satu artis yang dibuat terkejut melihat kesuksesan suami Sandy Purnama Sari tersebut. Raffi pun menyebut Gilang sebagai Crazy Rich asal Malang. Hal yang patut diacungi jempol, pasangan yang telah 8 tahun menikah ini menggunakan private jet barunya terbang perdana demi misi kemanusiaan ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Itulah 7 artis Indonesia yang sering posting saat naik private jet. Semoga Mimin dan kamu yang nonton video ini bisa juga merasakan nikmatnya naik jet pribadi seperti artis yang Mimin sebutkan tadi ya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan tekan tombol like di bawah ya. Dan jika menurut kamu video ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Thank you, update lovers.